Oleh karena itu, firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Asri, innal insana lafi khusri illa ladzina amanu wa amilu sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi sahabat semua ingat, mulai dari hari ini jangan biarkan waktu Anda hilang. Hilang untuk apa? Untuk saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Yang kedua, setiap hari kita memakan, menikmati rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Tapi kita selalu lupa akan rezeki yang ada dan kita makan dibandingkan dengan yang belum ada atau yang sudah hilang. Pikirannya belum punya gunung dua, padahal udah punya gunung satu. Dua. Memang teman-teman saya ini jenius semua, jadi dipancing dikit aja langsung nyamber. Kalau punya sesuatu, katakanlah kendaraan yang kurang bagus, pengennya yang lebih bagus. Tapi dia lupa untuk mensyukuri rezeki yang pernah atau selalu dia terima. Sehari berapa suap? Jangankan itu terlalu materi, terlalu materi lah. Nafas aja per hari berapa puluh kali. Dan kita lupa nafas itu adalah rezeki, nikmat dari Allah. Dan kita baru ingat tatkala asma kita kumat. Terus ya? Terus. Kalau kumat asmanya baru ingat, oh iya, nafas itu rezeki yang sangat besar. Nah, kalau rezeki kita yang haram, yang enggak baik, jangan khawatir, nanti balasannya ada. Bisa di akhirat kelak atau masih di dunia juga udah dinikmati balasannya. Masalahnya kalau kita yang memperoleh yang baik, yang halal, yang sering lupa adalah mensyukurinya. Oleh karena itu, dengan rangkaian acara ini, halal bihalal, reuni, kemerdekaan RI, mari kita syukuri nikmat yang kita terima. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan surat Al-Kautsar. Inna a'toina kal-kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka wal abtar. Sudah kuberikan nikmatmu sangat banyak kepadamu nikmatku. Oleh karenanya bersyukurlah, sholatlah, dan berkurbanlah. Kaping sabaraha Idul Kurban? 1 September. Alhamdulillah Aremut berarti sudah mempersiapkan diri untuk membuktikan bahwa kita tidak lupa pada rezeki Allah. Sok lu juga yang ngerokok sehari berapa? Sebungkus berapa? 2 bungkus. 2 bungkusnya berapa lah? 40.000. Hah? 35.000 aja ya? Ya. Sehari, sebulan berapa tuh? 1.050.000. Setahun? 12 juta lebih. Pas diminta kurban sama Allah, aduh saya mah belum mampu. Padahal ngerokok 12 juta setahun. Oleh karena ini mah bukan AADB, bukan. Di tempat lain banyak yang begitu. Saya percaya kalau yang di sini mah semuanya baik-baik. Ya. Yang ketiga, yang sering kita lupa adalah setiap saat kita berjalan menuju mana? Menuju akhirat. Dan setiap hari kita semakin menjauhi dunia. Betul? Tapi kita lupa. Sampai hari-hari detik-detik terakhir tetap saja kita bergulat dengan penuh tetesan keringat untuk dunia dan lupa untuk akhirat. Oleh karenanya dari pertemuan ini tolong minimal diseimbangkan untuk dunia dan untuk akhirat. Tapi janji Allah, kalau kau cari akhirat, dunia pasti dapat. Tapi kalau kau hanya cari dunia, akhirat pasti enggak dapat. Dan ini sangat-sangat tragis untuk kita, padahal
kita, pegangan hidup kita menyatakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sesungguhnya takwa, dan jangan engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Siapa yang tidak bakal mati? Ada? Ada? Kullu nafsin dzaiqatul maut. Semua yang bernapas akan mati. Tinggal masalahnya siapa duluan? Yang mau duluan? Nah, oleh karena itu kembali kita syukuri nikmat yang kita peroleh. Kita bisa berkumpul di sini karena kita punya umur. Banyak di antara kita tadi sudah disebutkan oleh pembawa acara sudah mendahului kita. Mari kita doakan semoga mereka semua husnul khotimah, mereka semua diampuni dosa-dosanya dan diberikan tempat yang layak di sisi Allah. Kemudian banyak juga teman-teman kita yang tidak bisa hadir ke sini karena sakit. Oleh karenanya mari kita doakan agar seluruh rekan-rekan kita yang sakit, yang kurang sehat segera diberikan kesembuhan kembali oleh Allah dan dapat menikmati umurnya dengan barokah. Ada juga yang tidak bisa kesini karena hatinya tidak tersentuh untuk berkumpul. Padahal silaturahmi memanjangkan umur, menambah rezeki dan sebagainya. Semuanya sudah hafal, mari kita doakan agar selalu mendapat taufik dan hidayah dari Allah SWT.